Assalamualaikum guys. Tutorial saya kali ini saya akan menceritakan bagaimana kita nak daftar nombor akaun dan bil yang selalu kita guna buat pembayaran. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan buat satu tutorial mengenai public bank e-banking, iaitu macam mana kita nak bayar bil elektrik ataupun kita nak buat e-banking, kita nak transfer duit, kita nak buat dia kekal. Maknanya dia favorite dan kita lah. Dan selepas ni nombor akaun dia ada pada kita punya akaun. Langkah yang pertama, macam saya suka masuk melalui Google. Saya tak suka download aplikasi khas. Okay, saya masuk Google. Dah dapat macam ni. Contohnya kita fund transfer. Kita nak tukar, kita nak masukkan seseorang dalam pengurusan funds transfer kita untuk favorite. Maksud dia account dia selalu kita guna. Jadi kita ambil yang last kali ni, manage favorite account. Kita ambil ada public bank account yang kita nak tambah lah. Kita nak pergi bawah sekali, scroll, kita add, kita add. Lepas tu kita letak lah short name yang kita nak ni, macam siapa Rida Muhammad. Saya letakkan nombor account dia, nombor account dia. Minta request BAC number. Kita tunggu. Kita melalui SMS. Buka SMS. Okay, kita tengok SMS kita. Okay, pada nombor. Sampai dekat handset kita satu lagi, handset yang kita daftar dalam yang ni. Ada nama dia kita daftar. Seterusnya macam mana kita nak daftar untuk bil pula. Katakan kita saya nak daftar bil elektrik. Bil elektrik saya menggunakan public bank. Jadi saya nak bayar lain kali senang. Langkah yang pertama, saya pergi dekat payment. Ke bawah sebab kita nak tambah manage favorite payment. Okay. Lepas tu bill payment. Select company, okay, macam saya pilih
kita nak dua kosong lima dua sembilan satu dua satu sembilan kosong dua. Di sini pemain ekam di sini sudah mat akhir. Nak jam nanti. Okay, lepas tu the next. Yang ni pun dia minta untuk ni first punya request PAC number. Dia akan keluar. Lima empat 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 enam kosong. Dah tu ini 5444. Okay, kita gunakan PAC number untuk pengesahan untuk keselamatan 60. PAC ni dia akan keluar ke nombor yang kita daftarkan lah. Di mana? Confirm. Masa back to work. Mana dia? Selesai lah macam mana kita nak daftar account favorite kita ataupun B favorite kita dalam PBE bank kita. Jadi selepas ni kita nak buat pembayaran, kita senang buat pembayaran. Okey, sampai jumpa lagi. Jangan lupa sokong channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.